Ghafurur Wadud. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Maha Mengintai. Ya Maha Rahimahullah, itu juga tadi metodologi ya. Setelah disebutkan ancaman Allah, selanjutnya Allah sebutkan sifat kelembutan. Ya Allah Maha Pengampun. Allah disifati Ghufran, mengampuni. Makanya salah satu nama Allah Asmaul Husna Al-Ghafur, yang Maha Mengampuni, diambil dari kata maghfirah. Maghfirah itu menutupi, melindungi. Artinya ya. Jadi kalau kita memohon maghfirah kepada Allah, artinya kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala tidak membuka aib kita. Ya, karena menutupi aib, gitu ya. Jadi kita memohon astaghfirullah, aku memohon maghfirah dari Tuhan Allah. Artinya apa berarti? Kita memohon kepada Allah agar Allah tidak membuka aib kita di dunia dan di akhirat. Iya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan aib-aib kita di hadapan yang ramai, di hadapan seluruh manusia. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan kepada kita akibat buruk dari dosa, itu azab dan siksa. Gitu ya. Nah. Kemudian di sini disebut al-wadud. Ya, al-wadud. Yang Maha Mencintai. Ini ada bantahan berarti ayat ini. Bantahan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menganggap kalau seorang hamba yang bermaksiat terus dia bertobat, maka dia tidak akan mendapatkan kecintaan Allah lagi. Itu ada apa begitu? Jadi dikiranya kayak orang gitu. Ya. Ya kalau manusia beda. Betul, kita merasa, waduh, kalau udah sakit hati, kayaknya untuk cinta lagi susah. Saya maafkan. Tapi untuk mencintaimu lagi, sulit. Luka hati. Iya kan? Mau dikasih segala macam hadiah, ya, mau disokong dengan segala cara, agar dia jatuh cinta lagi, ya kalau sudah terlalu sakit hati, sulit. Saya maafkan, tapi untuk mencintai lagi sih tidak bisa. Nah mereka mengira Allah begitu, ya. Hambanya yang berbuat dosa banyak maksiat terus taubat, dia taubat, dia taubat, dia terima taubatnya, cuma untuk dapat kecintaan Allah tak mungkin. Allah tak lagi mencintai dia. Keliru. Makanya di sini digandengkan al-ghafur dengan al-wadud. Ya kan? Digandengkan al-ghafur dengan al-wadud. Menunjukkan tidak seperti yang kamu kira. Itu sifat manusia, ada Allah. Tidak. Barang siapa yang berdosa, sekalipun banyak dosanya, terus dia taubat kepada Allah dengan taubat dan nasihat, terpenuhi syarat-syarat taubat, maka dia terima taubatnya Allah. Dan Allah akan sangat mudah kembali mencintainya lagi. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Apa ini? Ya kan? Jelas Allah menyintai orang-orang yang bertobat. Ya? Jelas? Nah, itulah rahasia digandengkannya al-ghafur dengan al-wadud. Kemudian jemaah yang dirahmatullah, kalau hadis-hadis tentang taubat banyak ya, Allah itu gembira, sangat gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang yang telah kehilangan kendaraan berikut perbekalannya, ya, sampai dia mengira akan binasa karena hilang kendaraan dan perbekalannya,
Terus ternyata ketemu lagi. Dia menyangka dirinya akan meninggal, tapi ternyata selamat. Dia menyangka dirinya akan binasa, tapi ternyata tidak. Nah begitu. Nah, makanya kalau berdosa, seseorang berdosa, hendaknya segera bertobat kepada Allah. Bahkan ketika dia terjerumus lagi ke dalam dosa, tobat lagi. Jangan suruhan kepada Allah. Jangan berurusan kepada Allah. Jadi husnuzan, husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, itu lebih ditekankan diantaranya di saat kita bertobat. Yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa. هذا صراط مستقيم.